Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, berjumpa lagi dengan Azahra Media dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira. Alhamdulillah akhirnya yang dinanti sudah tiba. Ada info gembira langsung dari PT Pos Indonesia. BBM Rp600.000, BBM Rp300.000 dan PKH sampai dengan Rp2,1 juta. Merata dibagikan surat undangan dan serentak dicairkan besok hari. Dan berikut ini surat undangannya. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Silakan kalian ikuti videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Dan baik teman-teman saudara semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Baik teman-teman saudara semuanya, kami ucapkan selamat khususnya buat kalian KPM-KPM yang sudah mendapatkan surat undangan dari kantor pos. Dan cair bantuannya, baik itu bantuan PKH tahap 4, BPNT alokasi Oktober, November, Desember, serta bantuan langsung tunai atau BLT BBM Rp300.000 untuk tahap kedua. Dan berikut ini daerah-daerah yang merata dibagikan surat undangan dari kantor pos. Dan cair serentak besok hari. Sebelum ke kantor pos, jangan lupa siapkan data-data seperti berikut ini supaya kalian bisa mencairkan bantuannya. Apa saja data yang harus dibawa? Sebelum kita bahas, teman-teman sosial semuanya, berikut adalah surat-surat undangan yang dibagikan merata serta pencairan bantuan sosial di kantor pos yang akan dilakukan esok hari secara serentak di daerah-daerah berikut ini. Yang pertama, alhamdulillah wilayah Surabaya Timur sudah sebagian dapat undangan dan besok sudah mulai ada pencairan. Dan selanjutnya alhamdulillah wilayah Waikanan Lampung hari ini sudah dibagikan untuk surat undangannya dan besok sudah mulai ada jadwal pencairan di kantor pos untuk pencairan PKH, BPNT dan BLT BBM tahap 2. Selanjutnya selamat bagi teman-teman KPM yang ada di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Hari ini sudah mendapatkan undangan atau surat undangan dari kantor pos dan besok sudah ada jadwal pencairan PKH, BPNT, dan BLT BBM tahap 2. Selanjutnya untuk teman-teman KPM di daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hari ini sudah dibagikan surat undangannya dan besok sudah mulai ada pencairan untuk bantuan PKH, BPNT, dan BLT BBM. Selanjutnya alhamdulillah yang ditunggu-tunggu sudah cair ya, wilayah Cilacap, Jawa Tengah, untuk pencairan bantuan PKH, BPNT, dan juga BLT BBM tahap kedua. Alhamdulillah surat undangan dari PT Pos sudah diterima untuk wilayah Kota Solok, Sumatera Barat. Tentunya untuk pencairan bantuan PKH tahap 4, BPNT, dan juga BLT BBM tahap kedua. Selanjutnya teman kita yang dari daerah Jombang, Jawa Timur, sore tadi sudah menerima surat undangan dari PT Pos dan besok sudah ada jadwal pencairan di kantor pos. Selanjutnya selamat untuk teman-teman KPM yang ada di daerah Jakarta Pusat. Hari ini sudah mendapatkan surat undangan dari kantor pos dan besok sudah ada jadwal pencairan. Selanjutnya teman-teman sosial semuanya, instruksi dari Kementerian Sosial dan juga PT Pos Indonesia. Sebelum datang ke kantor pos atau tempat yang ditunjuk oleh kantor pos untuk mencairkan bantuan PKH tahap 4 atau BPNT lokasi Oktober, November, Desember atau BLT BBM tahap kedua, KPM wajib membawa surat undangan yang diberikan oleh kantor pos dan juga KTP serta KK asli. Jadi kalau tanpa kalian membawa surat undangan kantor pos tentu tidak akan cair bantuannya. Atau walaupun kalian membawa surat undangan dari kantor pos tapi tidak bisa menunjukkan identitas diri seperti KTP serta KK asli, juga tidak akan bisa dicairkan untuk bantuannya. Baik teman-teman soal semuanya, itulah tadi update informasi pencairan bantuan PKH tahap 4, BPNT dan juga BLT BBM tahap 2 hari ini. Dan tentunya untuk update informasi lainnya akan segera kami sampaikan kepada teman-teman sosial semuanya. Dan saya doakan semoga teman-teman yang sampai saat ini belum menerima surat undangan dari PT Pos segera menerima surat undangan dan segera bisa mencairkan bantuannya. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.